dan Brigi Buddha. Ini itu. Dan ini semua kubur mati dibunuh. Ini semua kubur mati dibunuh itu. Ini banyaknya. Mati kena bom. Bom apa? Nanti ayahnya Datuk ajarkan kepada kamu berdua. Dan kamu hafal betul-betul. Hantunya nanti datang dari ujung sana. Terus naik kemari. Dan berdiri di sini. Apabila hantu terjun ke dalam peti buta ini, kamu berdua terekam buat begini. Gini toh. Dan terus minta nama Eko. Paham toh, paham. Paham. Toh. Doa. Doanya dihafalkan di sini. Tak boleh. Kena jauh sikit dari sini. Dekat situ. Jalanlah. Jalanlah. Tentu saya dulu. Jalanlah. Silakan. Tuh. Kamu berdua duduk di sini jangan bergerak-gerak. Tuh. Ayatnya bunyinya begini. Ikut apa yang Datuk kata. Tuh. Cekau, cekau, ah. Cekau, cekau, i. Cekau, cekau, ah. Cekau, cekau, i. Eko, eko, ah. Eko, eko, i. Eko, eko, ah. Eko, eko, i. Hilang gigi tinggal gusi. Hilang gigi tinggal gusi. Boleh kau ngapa layak nih? Boleh toh. Boleh toh. Toh, pengerasnya berapa? Pengerasnya tak ada. Tapi kalau kamu dapat 6 Eko, kasih dengan aku sama. Boleh toh. Boleh. Toh, mari kita sama-sama hafalkan ayat itu. Boleh baca. Aku tak berani. Apa saja kau ni? Aku tu pengajar lah. Sudah, mari kita hafal. Manilah. Cekuk, cekuk. Cekuk, cekuk. Eko, eko. Eko, eko. Hilang gigi tinggal gusi. Cekuk, cekuk. Cekuk, cekuk. Eko, eko. Eko, eko. Hilang gigi tinggal gusi. Cekuk, cekuk. Cekuk, cekuk. Eko, eko. Eko, eko. Hilang gigi tinggal gusi. Cekuk, cekuk. Cekuk, cekuk. Cekuk, cekuk. Eko, eko. Eko, hilang gigi tinggal gusi. Praktis main mayung dah. Kun semangat terperanjat tu. Berapa nombor kenapa? Belum sempat dapat nombor tu. Datuk bilang hantu itu masuk dalam perigi. Saya tunggu punya tunggu hantu belum masuk. Tapi hantu tu tertinggi saja. Bertinggi? Ya. Hantu apa tu? Barangkali hantu tinggi tu. Macam mana rupa dia? Rupa saya tak nampak. Tapi apabila Ramli petik itu kamera, hantu tu menjerit. Ha, itu dia. Ini dia gambar hantu tu, Tok. Saya baru cuci, Tok. Ha. Ni kalau tak salah macam rupa Pak Leman ni. Pak Leman mana pula, Tok? Pak Leman yang jaga kubur tu. Tok, muka hantu boleh menyerupa macam-macam, Tok. Benar, Tok, benar.
Baik juga itu muka hantu tak menyerupa muka Datuk. Kalau menyerupa macam muka aku sambung kau. Janganlah begitu, Tok. Katanya kalau dapat nomor rekor tu bagi dua. Eh, jangan-jangan Pak Liman ni pelihara hantu tak? Ya boleh jadi, Tok. Eh, mari kita pergi rumah ni. Nak pergi juga lagi? Ah, mari. Marilah. Eh, aku tak nak pergi lah. Ikut. Aku nak ikut. Yalah, enggaklah. Tak boleh, aku nak ikut belakang. Aduh, kilat apanya begitu besar. Aku tak pernah tengok kilat begitu. Aduh. Assalamualaikum Pak Liman. Waalaikumsalam. Naiklah. Aduh. Apa khabar Pak Liman? Khabar sakit sikit. Sakit apa? Tersampuk. Macam mana yang boleh kena sampuk ni? Ceritanya begini, Tok Dukun. Saya sakit perut. Nak pergi ke sungai nak buang air besar. Sampai dekat Perigi Buta, sakit sangat. Saya teruslah naik di Perigi Buta. Datang kilat bukan main besar. Saya pun terus terperanjat. Hilang semangat-mangat saya. Jadi yang bertinggi ada Perigi tadi Pak Liman lah. Sayalah. Kenapa Tok Dukun ketawa? Itu bukan dekilat, Pak Liman. Lampu kamera budak-budak ni. Tadi budak-budak berdua ni nak pergi minta nombor ekor kat Perigi Buta tu. Jadi, yang bertenggek kat Perigi Buta ni Pak Liman lah. Sayalah. Nombor ekor punya pasal.